Suzuki Grand Vitara NIK tahun 2023 masih habisin unit ya. Di sampingnya ada Suzuki Baleno. Suzuki Baleno ini udah menjual perakitan NIK tahun 2024. Jika teman-teman berminat, langsung aja DM atau WhatsApp ke nomor Mas Oro untuk pembelian Suzuki Baleno maupun Suzuki Grand Vitara. Tentunya dengan harga promo terbaik dan harga promo termurah. Halo, selamat datang di channel YouTube Asuro Suzuki. Sales mobil melayani pembelian pesanan wilayah area Jabodetabek. Di depan Mas Oro ini ada mobil Suzuki Baleno dan Suzuki Grand Vitara. Untuk Grand Vitaranya masih menjual perakitan NIK tahun 2023 dengan harga on the road Rp387.400.000. Sedangkan di Balenonya ini sudah menjual perakitan NIK tahun 2024 ya. Harga on the road-nya adalah Rp283.900.000. Walaupun perakitan NIK tahun 2024 ini sudah ada promo diskonnya besar ya. Nah, jika teman-teman mengincar Suzuki Grand Vitara, ini promo diskonnya sangat besar ya. Dari harga Rp387.400.000, langsung aja dipotong promo diskon Rp45 juta. Untuk pengajuan kreditnya tidak bisa menggunakan DP minim. Oke, kalau untuk fitur di Grand Vitara ini sudah tidak diragukan ya. Memakai ring 17 terlihat sangat besar, pengereman belakang sudah cakram, pengereman depan sudah menggunakan cakram ya. Grand Vitara ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, memakai head unit 9 inci, dan sudah dilengkapi dengan fitur kamera 360 derajat. Untuk fitur keselamatan, dia dilengkapi dengan 6 airbag ya. Jadi kembali lagi pilihan ke teman-teman semua, ingin mengincar membeli Suzuki Grand Vitara atau Suzuki Baleno ya. Sama-sama CBU dari India, bukan dirakit di Indonesia ya. Oke. Nah, ini salah satu kamera 360 derajatnya berada di bawah spion. Lalu ada di bagian depan ya, sebelah sini. Grand Vitara sudah menggunakan teknologi hybrid dengan mesin 1500 cc 4 silinder memakai teknologi hybrid. Ini yang two-tone color ya. Bodinya putih, atapnya warnanya hitam. Oke, kita lihat di Suzuki Baleno. Nah, ini Suzuki Baleno. Dia belum menggunakan teknologi hybrid. Memakai kapasitas mesin 1500 cc dengan 4 silinder. Kalau tampak bagian depan terlihat sangat stylish ya di Suzuki Baleno ini. Dia juga sudah dilengkapi dengan fitur kamera 360 derajat. Ini bagian depannya ya. Sebelah sini kameranya. Ground clearance-nya lebih rendah, dia 170 mm. Sedangkan kalau di Grand Vitara
210 mm ya ground clearance-nya. Lebih tinggi di Suzuki Grand Vitara. Buruan apabila teman-teman lagi mengincar perakitan NIK 2023, di Grand Vitara masih ada beberapa unit stok ready-nya. Kalau di Baleno sudah menjual perakitan NIK tahun 2024. Nah, ini di bagian spion ya, sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Untuk Baleno juga sudah dilengkapi dengan head unit 9 inch ya. Nah, di Baleno ini joknya belum dilapis dengan kulit. Bagian setir ada cruise control, speed ada steering. Dan untuk fitur keselamatan di Baleno ini juga sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Head up display ada di Baleno, di Grand Vitara juga tersedia head up display ya. Ini sama-sama produksi CBU dari India. Oke, ini bagian belakang dari Suzuki Baleno. Kita lihat ke sebelah kirinya. Ini bagian belakang dari Suzuki Grand Vitara. Tinggal teman-teman tentukan saja mau yang lebih tinggi atau yang lebih sporty. Dua-duanya tersedia. Mungkin ini aja informasi sekilas. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mensubscribe channel YouTube Mas Oros Beauty. Salam sukses, salam sejahtera, dan salam sehat selalu tentunya buat kita semua.